bulan atau 6 bulan. Hampir semua jenis luwak, terutama dari genus Tara dan Actictis, mampu memproduksi kopi luwak. Satwa ini menghasil kopi terbaik dari asal Indonesia, yang habitat utamanya berada di hutan, hutan pulau Sumatera dan Jawa. Tadi dikasih makan, biasanya makanannya ikan, reptil, reptil yang kecil ya, mamalia kecil dan serangga. Dan sudah hampir punah loh hewan ini, karena dijadikan hewan peliharaan. Jadi kita mesti jaga ya satwa-satwa yang dilindungi, supaya sampai anak cucu kita pasti bisa melihat. Ini posum terbang, posum. Wah, posumnya ngumpet. Kita nggak bisa lihat. Ya, dari hewan-hewan air ya. Kita lihat ada penyu yuk. Nah, ada penyu nih. Penyu adalah hewan yang berenangnya lambat, berjalan lambat. Hampir tidak pernah berevolusi hewan ini. White cobra, ya. Biasanya kalau menyerang buruannya, 7 menit akan langsung mati hewan buruannya. Karena racunnya akan menuju ke jantung dan menyebar ke seluruh tubuh mangsanya. Ini adalah ular boa, ya. Kita lihat ular boa. Biasanya ular boa adanya di Amerika Selatan, seperti Brasil, Kolombia, dan Venezuela. Nah, ini adalah ular piton, sanca bola. Ini nggak kelihatan, ya. Oh ada, itu di situ ya? Oh, di balik pohon, sancanya ya. Oke. Nah, ini adalah sanca hijau. Kita bisa lihat sanca hijaunya ada di pohon ya, bentuknya betul-betul seperti pohon ya, kayak seperti batang pohon ya. Jadi kalau lagi jalan-jalan di hutan, kita kalau tidak hati-hati, kita bisa keliru nih sama ular ya. Ini ular berbisa yang terdapat di India dan sekitarnya. Salah satu dari 4 besar spesies ular yang menggigit manusia di India. Biasanya ular ini menyerang dan melumpuhkan mangsa dengan bisa yang sangat kuat. Dan ini adalah salah satu bisa ular yang terkuat ya dari ular sejenisnya. Adalah kadal panana. Ini adalah ular jagung atau horned snake. Biasanya ular ini tidak berbisa, tapi pemangsa tikus, jadi bisa mengendalikan hama, tanaman dan juga. Coba di atas tuh. Berat ya? Ini hama tikus liar. Ini adalah ular sanca abu.
Jadi kalau di Australia, penduduk aborigin menganggap ular ini adalah titisan dari dewa hujan. Karena ular ini termasuk renang yang kuat, habitatnya di gua-gua dan juga celah batu. Nah, ini adalah kobra putih ya. Biasanya menyerang dengan agresif dan cepat. Dalam 7 menit buruannya akan mati karena racunnya akan menuju ke jantung dan menyebar ke seluruh tubuh dari mangsanya. Ini adalah ular piton ya. Macam-macam ada piton tiger, ada piton karamel, ada piton albino dan juga piton sapphire. Nah, kebetulan ularnya lagi berjalan nih. Jadi kita bisa lihat ya. Bisa kalau ular piton atau ular sanca bisa panjang bisa 4 sampai 6 meter ya panjangnya ya. Ini adalah sanca batik yang merupakan jenis piton terbesar yang panjangnya bisa mencapai 10 meter dan bisa berenang di lautan terbuka loh. Ular betinanya bisa bertelur 10 sampai 100 butir dan dirami selama 2 sampai 3 bulan. Ini adalah sanca batik albino. Besar ya, sancanya ya. Ini adalah biawak air ya. Satwa ini merupakan salah satu kadal terbesar di dunia. Satwa ini merupakan satwa yang sering beraktivitas pada siang hari atau hewan diurnal dan memiliki kemampuan berenang dan memanjat pohon. Karena ekornya panjang, biawak ini jadi cepat berenang di dalam air. Batik ini adalah jenis piton yang terbesar yang juga bisa mencapai panjang 10 meter, mampu berenang di lautan terbuka. Dan seperti biasa bisa mengalami telurnya selama 2-3 bulan. Dan sekali bertelur seperti kita tahu bisa mencapai 10 sampai 100 butir. Adalah ular king cobra. Jadi tidak bisa dipungkiri merupakan ular yang aktifnya justru di siang hari. Jadi kalau ular ini merasa terancam, dia bisa berdiri sampai dengan 1 meter. Biasanya yang lebih menyerang adalah ular betina jika dia sedang ada di dalam sarang dan merasa sangat terancam. Nanti seperti kita lihat ini sedang ganti kulit ya ular cobranya ya. Jadi king cobra ini juga memakan ular-ular yang lain justru ya. Oke. Merkat merupakan penggali yang handal. Meski bertubuh kecil, merkat mampu menggali liang sepanjang 5 meter. Liang ini disebut lubang bau. Tempat untuk bersembunyi dalam keadaan darurat dan untuk menyimpan makanan. Ternyata merkat ini juga untuk geng loh. Jadi mereka punya atau klan. Dan sebuah klan merkat tuh terdiri dari sekitar 20 merkat dan bisa sampai 50 yang terbesar anggotanya. Jadi mereka biasanya hidup di gurun dan padang rumput di Afrika Selatan. Rumput di Namibia, mereka terkenal dengan postur tubuhnya yang tegak seperti pengawal. Mereka sering berdiri dengan kaki belakang mereka saat melihat daerah sekitarnya.
merupakan primata yang unik karena memiliki warna cerah biru dan merah di wajah dan bagian alat kelamin dan anusnya. Terutama untuk yang pejantan ya. Mandril hidup berkelompok dipimpin oleh satu pejantan yang dominan. Nah, kita cari ya, mana sih yang dominan nih? Lucu sekali karena warna mukanya seperti diwarna ya, betul-betul ya, kayak dikasih cat. Belanda. Turun ke bawah ya. Nah, di sini kita bisa lihat walabi. Mirip ya sama kanguru ya. Punya fisik yang sama dengan kanguru. Tapi kalau kanguru berbadan tegak, kalau walabi sedikit bungkuk. Walabi gendut dan lebih kecil. Walabi. Nah, ini adalah hewan komodo yang hanya ditemukan di Pulau Komodo, Flores, Rinca, dan Padar di Indonesia. Jadi kita harus lestarikan ya, karena ini adalah peninggalan berharga dari sejak zaman purbakala.
agak mau mining pertambangan yang sudah tua. Kita masuk yuk dalam mau lihat ada apa. Jagung ya. Sini ada sanca bibir putih. Kita lihat sanca. Kita lihat red snake. Bisa lihat ada binturong, cantik banget ya binturongnya. Jadi binturong itu ekornya seperti kaki kelima, jadi dia bisa untuk berpegangan pada dahan. Cantik ya binturongnya. Dia adalah sejenis musang ya. Nah, sampai juga nih kita ke tempat jagung nih. Sama bapak nih langganan saya nih, ya. Ini paling enak nih jagung di sini di depan taman safari. Alhamdulillah. Saya pesen 3 ya, Pak. 3. Ya. Ini jagungnya dua-duanya sebenarnya jagung padi. Ya, yang ini lain jenis ya, yang ini namanya Taleka, yang ini Paragon. Tapi pakai jangan dua-duanya kan, cuma ada perbedaan. Oh, yaudah. Lepas aja. Tapi ini berapa? 10 ribu ah. Hanya 10 ribu rupiah satunya ya, murah, enak. Jamin deh, enak. Kipas pakai tangan aja deh. Oh. Oke. Okay.